Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kripto Gratisan, channel yang membahas seputar kripto yang pastinya legit dan gratis. Oke teman-teman sekalian, kali ini Bang Romi akan membahas sebuah event airdrop dari NFT mobile game ya. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya bagi teman-teman yang baru join di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan informasi terupdate mengenai situs-situs penghasil cryptocurrency yang pastinya gratis. Dan bagi teman-teman yang ingin join di grup Telegram kami, link-nya juga akan Bang Romi sediakan di bawah deskripsi video ini. Oke teman-teman sekalian, kita langsung aja ya lanjut ke pembahasan. Nah kali ini Bang Romi akan membahas sebuah event airdrop dari NFT Mobile Games ya. Nah untuk airdropnya sendiri nanti akan dibagikan sebanyak 500.000 TETH token ya. Nah dan juga untuk pemenang di sini akan diacak ya teman-teman. Jadi untuk pemenangnya itu 500 orang yang beruntung ya. Nah jadi di sini untuk caranya gampang banget ya, kita hanya membutuhkan email dan juga alamat Ethereum kita ya. Nah di sini teman-teman juga bisa membaca ya di bagian bawah ya, untuk pemenangnya itu 500 orang ya. Nah event ini sendiri nanti akan berakhir 2 hari lagi ya, jadi kesempatan teman-teman tidak lama ya. Nah yang pertama teman-teman isikan untuk alamat email kita terlebih dahulu ya. Jadi di sini Bang Romi akan menulis email terlebih dahulu ya. Nah selanjutnya teman-teman bisa tulis untuk nama, dan juga untuk yang paling bawah ini kita ambil alamat Ethereum kita yang ada di dalam Trust Wallet ya. Oke kita ambil terlebih dahulu ya. Oke kita buka Trust Wallet. Nah di sini teman-teman ambil untuk ERC20 ya. Nah jadi teman-teman ambil untuk Ethereumnya. Setelah itu teman-teman bisa copy ke dalam link ya. Jadi kita di sini langsung copy aja. Nah setelah itu teman-teman bisa langsung mempastekan alamat Ethereum kita di sini ya. Jadi teman-teman silahkan aja langsung dipaste dan juga langsung klik enter ya. Nah di sini kita sudah bergabung ya untuk yang pertama ya. Jadi di sini teman-teman sudah join ya. Oke untuk selanjutnya kita bisa bergabung di grup Telegramnya ya. Jadi di sini kita langsung klik aja untuk langsung join ya. Oke kita klik. Nah di sini teman-teman langsung masuk ke dalam Telegram dari NFT ini ya. Oke, nah di sini teman-teman sudah bergabung ya. Untuk ininya teman-teman langsung klik aja bergabung. Nah setelah teman-teman sudah klik bergabung di sini, teman-teman bisa kembali lagi. Nah di sini teman-teman langsung join di Telegram channelnya ya. Kita klik. Oke, di sini juga kita sudah bergabung ya teman-teman. Oke, setelah itu teman-teman follow untuk Twitternya ya. Kita klik follow. Oke, kita klik follow ya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung aja untuk memfollownya ya. Jangan lupa ya untuk di Chrome teman-teman itu sudah terpaut ya atau sudah login ya. Jadi enggak melakukan password lagi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman secara otomatis akan langsung masuk ya. Di sini Bang Romi sudah masuk ya untuk yang Twitternya ya. Sekarang kita lanjut untuk retweet dari event ini ya. Nah di sini kita langsung ke bawah aja teman-teman, kita bisa klik untuk retweetnya ya. Oke di sini teman-teman bisa klik. Oke kita langsung masuk ya teman-teman. Oke teman-teman tunggu sebentar ya, di sini untuk retweetnya sudah selesai ya. Oke untuk selanjutnya teman-teman juga harus memiliki Discord ya untuk menambah entry dari teman-teman ya. Oke kita klik. Nah di sini kita langsung join aja, di sini pilih untuk aplikasi langsung ya biar lebih mudah ya teman-teman. Oke kita join di Discordnya, di sini jangan lupa kita langsung accept invite ya untuk masuknya ya teman-teman. Oke kita di sini sudah masuk untuk di dalam websitenya ya. Di sini teman-teman bisa pilih ya untuk memonya ini ya. Oke di sini kita pilih aja teman-teman untuk memonya, terserah teman-teman ya, kita bisa leak untuk menandakan kita bukan robot ya di sini. Oke bisa teman-teman kembali.
Nah, di sini juga untuk yang Discord dia sudah terconteng ya. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa menambahkan referral ya. Di sini silahkan teman-teman share ke sosial media ya. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal menunggu event ini selesai dalam waktu 2 hari lagi ya. Yang paling penting di sini teman-teman itu memastikan alamat dari Ethereum teman-teman ya, karena yang paling berfungsi itu adalah itu ya. Nanti ketika reward itu didistribusikan langsung masuk ke dalam Ethereum teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman untuk event dari NFT Mobile ini ya. Nah, apabila teman-teman masih bingung mengenai event ini, silakan aja komen di bawah deskripsi video ini. Mungkin itu aja untuk pembahasan kita. Bang Romi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kripto gratisan.